Kan di sini ada Cak Hakim, Kang Hakim, Syekh Hakim ini dari Sipil 81. Masya Allah Sini ya. juga ada Avandi, ini Kang Avandi ini dari Informatika. Informatika. Beliau terakhir di Indosat. Terus yang hadir cuma dua nih dari tim. Yang ada ibu-ibu juga, ada Dr. Emma Rahmawati, ada Dr. Anita Saharudin, ada Syekh Said. Mana nih Syekh Said nih? Kok belum muncul sebagai moderator? Kang Agustin, Kang Sis, ini penanggap pertama nih. Kang Sis ini kelihatannya ininya belum masuk nih, apa namanya, mic-nya. Jadi dia bisa-bisa nggak Sebentar, 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 sebentar. Sudah masuk. Ah, ini masuk nih. Mantap. Mantap. Jadi udah hadir semua nih ya. Oh, kecuali moderator. Moderatornya ada Kang Afandi. Kang Afandi, Kang Hakim, siap ya? Kita main todong aja. Oke, bismillah. Kita mulai ya. Kang Bang Sahrul, siap ya? Kita mulai ya. Insya Allah, insya Allah. Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Yang saya hormati narasumber Bapak Hermawan Sahrul, Huda Sahrul, para penanggap ada Dr. A. Siswanto, Masis, juga Pak Durain, saya biasa manggilnya Cak Durain, juga para undangan, rekan-rekan komunitas Tadabur, ITB, dan juga komunitas Cangkruan yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan nikmat dan hidayah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-71, kita bisa berkumpul kembali untuk mendiskusikan hal-hal terkini, sehingga kita bisa tetap saling berinteraksi, bisa saling mengupdate kondisi terkini melalui sharing pengalaman dan pengetahuan yang berbasis agama Islam. Dalam pertemuan seperti ini, harapannya percakapan ini bisa merajut usulan-usulan, solusi, pemikiran, tentu saja bagi pembangunan umat dan bangsa. Dan mudah-mudahan rumusan-rumusan masalah yang kita diskusikan di sini bisa tersampaikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan terkait, organisasi-organisasi kemasyarakatan, ormas Islam, dan juga rekan-rekan semua yang menjadi pemerhati kondisi bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita mulai acara ini dengan kalam ilahi rekan kita Mas Samsul dari Hizbul Wathan Muhammadiyah akan membacakan berapa satu atau dua ayat Al-Qur'an. Mari kita simak bersama, ikuti dalam hati, insya Allah rezeki dan pahala akan berganda. Monggo, Mas Samsul, silahkan. Izin share screen dulu. Ya, Samsul mana sih? Oke, saya replace. Ya. Sudah Pak ya? Silakan, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi al-kitaba. Minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu terhadap pemberiannya, terhadap berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah
alumnus dari Institut Teknologi Bandung, angkatan 81. Kemudian beliau meneruskan S2-nya di, mohon maaf, bentar, saya kehilangan ini. Oke, maaf. S2-nya di Magister di Universitas Indonesia, kemudian beliau saat ini juga sedang menjalani program S3-nya sebagai kandidat doktor. Perjalanan karir Pak Hermawan Sahrul ini luar biasa panjang, terutama di industri aviasi ya, selama 30 tahun. Saya ambil yang di ujungnya aja, jadi terakhir beliau pada tahun 2009 hingga tahun 2018 sebagai Vice President di PT GMF Aero Asia. Kemudian pada tahun 2018 hingga tahun 2019 beliau sebagai Vice President di Human Capital PT GMF Aero Asia juga. Dan kemudian setelah pensiun, beliau menekuni karir sebagai konsultan. Dan juga beliau saat ini masih berkarya di Angkasa Pura II sebagai komite atau member of Nomination and Remuneration Committee of BOC Angkasa Pura II. Perjalanannya sangat panjang, banyak sekali karya-karya beliau. Beliau ikuti juga banyak pelatihan, seminar, dan juga ada karya tulis beliau yang sekarang sedang akan kita bahas bersama. Untuk tidak berpanjang lebar, saya serahkan mic-nya ini kepada Pak Hermawan Sahrul. Silakan Pak Hermawan, setelah paparan nanti saya akan mengundang Pak Siswanto dan juga Pak Durain untuk memberikan tanggapan. Monggo, Cak Sahrul. Baik, terima kasih, Cak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah yang telah menghadirkan kita di sini. Dan juga tak lupa kita ucapkan selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita semua, yang telah memberikan tuntunan dan bimbingan dan juga meneruskan wahyu yang dari Allah gitu ya, yang sehingga kita jadi punya kejelasan dalam menjalani kehidupan ini. Baik, saya ingin menyapa semuanya dulu, ibu bapak semua, rekan-rekan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terutama ke Pak Siswanto sebagai insya Allah nanti penanggap dan Cak Durain dan juga semua yang hadir di sini. Mohon karena ini pertama kali saya dicangkrukan ya, Cak Budi. Jadi mudah-mudahan bisa juga karena baru habis sembuh gitu ya, coba nyiapin materi ya insya Allah tetap bisa hal-hal pentingnya, hal-hal pokok yang ingin disampaikan tetap bisa disajikan dan materinya memang dari beberapa bulan yang lalu. Iya, karena kan alokasi waktunya Cak Budi dan slide-nya memang ada 70 tapi kan bukan letterlock slide halaman demi halaman, tapi insya Allah kita bisa sesuaikan dengan alokasi waktu. Mungkin saya izin share ya. Ya, silakan, silakan.
Sudah terlihat ya? Ya, alhamdulillah. Jadi, bagus. Alhamdulillah. Jadi ini bagian pertama ya, karena apa yang disampaikan tidak menyeluruh, hanya yang apa sekiranya dia apa cukup untuk waktu yang terbatas ini, gitu ya. Juga ini judul adalah Star of Revolution. Jadi menyingkap tabir karya terbesar Founding Fathers, gitu ya. Jadi dengan rujukan dokumen risalah sidang BPUPKI, PPKI yang ada kurang lebih 7 halaman, gitu ya. Dan kita akan ungkapkan ada rumusan-rumusan universal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan telah diabadikan oleh Founding Fathers dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuh UUD 45, gitu ya. Jadi kita pahami dulu dari judul yang menjadi apa judul dari paparan ini, apa itu Star of Revolution. Jadi ini dua kata, bintang dan revolusi, gitu. Kita tahu bahwa bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi pada intinya, gitu. Sedangkan revolusi adalah gerakan melintasi garis orbit. Jadi Star of Revolution ini adalah dari hasil apa pemaparan maupun penggalian ini, inilah adalah Indonesia yang dicita-citakan Founding Fathers, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang bergerak melintasi garis lurus atau orbit, yaitu Pancasila, seperti yang dijelaskan dalam rumusan pembukaan. Nanti di dalam paparan akan lebih jelas. Juga sedikit menyinggung asal-usul kata revolusi, ya, karena kita selama ini kalau kita baca di referensi, yang namanya revolusi adalah menjungkirbalikkan apa-apa yang sudah mapan, gitu ya, dan kadang menimbulkan kegaduhan dan juga bisa kerusuhan, bakar-bakaran, dan bahkan bunuh-bunuhan, gitu ya. Nah kalau kita trace sejarahnya, ternyata di 24 Mei 1543 itu pada saat diterbitkan buku, pagi sorenya Nicolaus Copernicus meninggal, gitu. Nah ini buku itu bercerita tentang teori heliocentris, gitu ya, yang mana selama saat itu pemahaman dan keyakinan di masyarakat adalah geosentris, ya, yang menjadi pusat edar tata surya itu adalah bumi bukan matahari. Nah ini menjungkirbalikkan, gitu. Nah fenomena inilah yang dipakai sebagai definisi dari kata revolusi. Padahal revolusi itu sendiri kalau kita lihat di dalam astronomi adalah gerakan melintasi garis orbit, sedangkan berputar pada porosnya namanya rotasi. Nah, jadi judul buku ini ya seperti itu, gitu. Jadi adalah beredar bagaimana berjalan di jalan yang lurus. Itulah itu. Nah ini secara visual bisa dilihat sini. Nah apa? Kalau kita lihat di sini, semua alam semesta kan planet-planet berputar ya dengan counterclockwise, juga elektron berputar pada intinya, juga termasuk juga apa tawaf, gitu ya. Nah ini counterclockwise. Nah ini kita lihat di garis orbitnya Pancasila, gitu ya. Nah nanti kenapa garis orbit Pancasila? Di paparan di belakangnya nanti bisa lebih jelas. Nah, kendaraannya, planetnya itu kita pakai pesawat, gitu ya. Nah, pesawatnya bukan CN-235, tapi G-541, Garuda 541. Nah, 541-nya apa? Itu ternyata ada di dalam pembukaan B-45. Jadi, jalan yang lurus, yaitu garis orbit, kendaraannya tepat. Nah, kemudian perjalanan yang happy, ya. Nah ini perjalanan yang happy juga kita menggunakan happy journey ini sebetulnya bisa kita kutip dari alinea kedua di pembukaan B45, yaitu perjuangan pergerakan yang berbahagia dengan selamat sentosa, gitu ya. Itu frase-frase yang ada di dalam pembukaan B45. Jadi
kenapa kita perlu menyingkap tabir karya terbesar Founding Fathers. Nah, Founding Fathers nanti kita lihatkan informasi mungkin sebagian sudah tahu, tapi bisa jadi ada yang belum mengerti gitu ya. Itu diwakili oleh peserta sidang BPUPKI, PPKI. Nah, karya terbesarnya adalah pembukaan maupun batang tubuh D45. Nah, menyingkap tabir, karena selama ini ada belenggu pemahaman, keyakinan, pola pikir selama ini yang perlu dilepaskan. Apa itu belenggunya? Nah, insya Allah di dalam paparan akan lebih jelas. Nah, di dalam materi ini, kami atau saya membagi dua, yaitu pertama bercerita tentang latar belakang, sedangkan yang kedua adalah bagian pertama dari Start of Revolution. Kenapa perlu memberikan latar belakang? Ini tujuannya supaya bisa memahami kenapa sampai tahap itu, ataupun kenapa berpikir seperti itu, kenapa dapat ini, kenapa formulasi seperti itu. Nah, ini dengan memahami latar belakang akan mudah dipahami. Jadi di sini saya sampaikan ada tiga yang poin yang rasanya perlu disampaikan, yaitu tentang pencerahan diri ya, karena di 98 kita ada krisis moneter yang luar biasa yang akhirnya menumbangkan kekuasaan 32 tahun kekuasaan dari RI1 gitu ya. Dan ada perubahan, dan itu adalah masa-masa kegalauan buat saya pribadi gitu ya, karena melihat kondisi keadaan di masyarakat maupun di keluarga juga gitu ya. Nah, ini dengan kondisi kegalauan ini, ya alhamdulillah saya dihantarkan pada pertemuan dengan adanya pelatihan LMD, pelatihan mengenal diri dari Bang Imad. Nah, saya ketrigger pas baca koran Republika, ada iklan kecil, latihan mengenal diri. Nah, saya daftar. Nah, 3 hari itu dilaksanakan di area Bogor ya, 3 hari penuh. Nah, pas beliau, Bang Imad, itu baru sembuh dari sakit stroke-nya, 2 tahun baru sembuh. Masih agak pelo nyampaikannya, tapi dengan penuh semangat gitu ya. Nah, kemudian pas awal training, surprise juga, ternyata judul itu adalah sesungguhnya bukan latihan mengenal diri gitu. Itu hanya judul untuk di koran, karena judul aslinya adalah latihan mujahid dakwah gitu ya, Kak Budi ya. Nah, karena kalau judulnya asli seperti itu, Bang Imad bilang bisa jadi kurang peminat ataupun agak terhalang gitu. Nah, itu kemudian ada latihan juga adalah MQ, manajemen kalbu dari Al-Ghim, 3 hari juga full di pondok pesantren Al-Ghim, dan juga ada training ASU 3 hari juga full juga, tapi tidak nginap ya. Jadi seperti ini. Jadi di latihan LMD itu dengan pegangan buku Kuliah Tauhid dari beliau dan Islam Sisi Nilai Terpadu. Jadi dibahas peralaman gitu ya, selama 3 hari penuh. Jadi juga sampai sholat malam full. Ya. Nah, ini buat saya yang lahir di Jakarta dengan background Islam Abangan, ya saya baru mengenal Islam dari Bang Imad gitu ya. Nah, ini luar biasa buat saya gitu ya. Karena saya kagum beliau, ya anak keempat saya namakan, mengutip nama beliau ya, Bang Imad gitu ya, menggunakan nama beliau. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan ada training NQ, juga ada training ASU, dan ini ada hal yang paling berkesan saya waktu training di hari terakhir dari training, Bang Imad ada bicara gitu. Ini ke seluruh peserta ya, jadi beliau bilang, kalau kalian ingin mengalami perubahan yang menakjubkan dalam hidup ini, cobalah setiap malam kalian baca ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan sepenuh hati selama 40 hari tanpa henti. Nah, terhitung mulai besok, aku jamin kalian akan mengalami sesuatu. Kalau tidak, temui aku. Nah, itu dengan dalam suasana yang hening di
Jafar puncak, habis training, nah itu sangat nyentuh sekali gitu ya. Dan itu saya ikuti gitu ya. Pun saya nggak tahu hari ke-40-nya kapan, saya jalani saja gitu ya. Nah ini membaca Al-Quran dengan sepenuh hati selama 40 hari bukan artinya terus-terusan baca, tidak bekerja. Artinya pas nggak bekerja, kita punya waktu lanjut terus gitu ya. Nah ini salah satu inspirasi yang saya dapat dan menurut saya ini sangat valuable buat saya pribadi dan saya sering sharing ke teman-teman, yaitu 7 kriteria Al-Quran gitu ya. Ini original saya dapat setelah ketrigger dari Bang Imad, yaitu use step. Jadi maknanya adalah juga bertahap. Ini adalah 7 kriteria Al-Quran, yaitu universal, simple, exact, kemudian synergistic, true, eternal, positif. Jadi Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran tentunya clear, dia bersifat universal untuk siapapun, bukan hanya manusia, jin juga. Kemudian dia sederhana, nggak ngejelimet, nggak complicated, dan nggak ada keraguan di dalamnya, eksak. Dan satu sama lain saling menguatkan, nggak ada yang tabrakan, jadi synergistic. Dan true, dibenarkan oleh hati, dan eternal, berlakunya abadi, gitu. Nggak seminggu. Dan applicable, bisa dimanfaat, bisa dipraktikkan bermanfaat, positif. Nah, jadi use step ini jadi pegangan saya, gitu ya. Jadi dalam membuat sesuatu, konsep atau apapun, saya usahakan memenuhi kriteria ini. Jadi apa yang dipaparkan sini pun sudah saya cek, insya Allah memenuhi kriteria use step ini. Jadi kalau ada yang tidak memenuhi, saya nggak berani tampilkan, karena saya yakin itu bisa menimbulkan permasalahan. Gitu. Nah, once memenuhi kriteria, berarti insya Allah aman. Gitu ya. Dan kemudian juga yang kedua yang saya dapat adalah di surat 14 ayat 24 25. Ya ini jadi tentang pohon-pohon tauhid ya. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Nah ini seperti puzzle, ada akar, ada cabang, ada buah gitu ya. Nah ini akhirnya kita dapat akar, batang, cabang, daun, buah gitu ya. Nah tentu di daun ada cahaya, di buahnya itu ada juga gas oksigen gitu ya. Dan yang penting sekali adalah perumpamaan ini adalah agar selalu ingat gitu ya. Kita ingat dia, ingat Allah gitu ya. Ingat Tuhan semesta alam gitu. Nah, ini nanti di dalam paparan ataupun di dalam banyak hal ini akan berulang. Kita akan pakai format ini termasuk juga untuk menguji kebenaran logika ataupun alur dari rumusan founding fathers juga bisa kita cek pakai ABCD ini. Karena ini berlaku kemana-mana gitu ya. Dan juga kita tahu Albert Einstein menyatakan bahwa imajinasi itu jauh lebih penting dari sekedar pengetahuan ya, karena knowledge terbatas, imajinasi tidak terbatas gitu ya. Nah ini inspirasi berikutnya adalah saya ketemu orang-orang yang luar biasa, ketemu event ataupun ketemu dokumen gitu ya. Dan insya Allah juga ketemu teman-teman seperti Cak Duren, ketemu Cak Tom, Cak Budi, dan masuk forum ini, menurut saya itu bagian dari berkah ya, ketemu hal-hal yang baik gitu ya. Nah ini adalah satu yang buat saya adalah ketemu dokumen setebal 7 salaman risalah sidang ini gitu. Nah ini bayangkan saya kepala produksi, engineer, itu melakukan perawatan pesawat dengan pola 3 shift dan areanya seluruh dunia ya, karena station di mana-mana dan harus memonitor gitu ya. Jadi saya kepala di perawatan pesawat di situ, dan tapi menyempatkan diri membaca buku ini dari halaman pertama sampai halaman terakhir gitu, biasa halaman gitu. Jadi setiap ada waktu di rumah pasti baca gitu. Dan bacanya dengan penuh antusias. Dan saya nggak ngeh ternyata
apa? Saya tuh membacanya dengan membayangkan hadir duduk di salah satu pojokan gitu ya, sehingga nggak merasa baca gitu. Dan banyak sekali yang didapat gitu ya. Dan saya tidak apa dari partai ini partai itu ya, kalau partai ya partai Garuda lah ya. Jadi dan juga saya engineer gitu ya, clear. Nah ini menemukan banyak hal dan surprise gitu ya di dalam dokumen yang luar biasa menurut saya, karena menit by menit itu ada catatan gitu, namanya juga risalah ya, dan itu menarik sekali baca dokumen itu gitu ya. Dan ini ada 68 peserta sidang BPUPKI, ada dua wanita ya, Maria Ulfa dan Siti Sukaptina gitu ya. Dan juga ada pengawas dari orang Jepang gitu, ada 8 orang. Nah ini orang-orangnya luar biasa ya kalau kita baca di risalah itu. Dan ini terutama yang menyusun di dalam apa Piagam Jakarta ataupun yang ditugaskan untuk membentuk FBD gitu ya, matangkan apa yang telah di-share di dalam pembahasan di sidang. 9 orang ini, jadi ada 9. Dan ini kalau kita lihat mewakili dari yang lain ya menurut saya, itu dari umurnya, kematangan umur. Kalau dari umur kita lihat, termuda adalah Wahid Asim, 32 tahun. Ini kakeknya atau ayahnya Gus Dur ya? Kakek ya? Dan yang tertua adalah yang paling senior Agus Salim, 61 tahun. Dan kita lihat di sini rata-rata kalau kita hitung itu 40 tahun 2 bulan rata-ratanya. Kalau kita lihat dari 9 ini satu yang non-muslim yaitu Amar Amis, itu alumni dari Universitas Leiden di bidang hukum. Dan kita, kalau kita lihat satu-satu juga termasuk nah ini Mas Samsul tadi ya. Ini dari Muhammadiyah Abdul Kahar Muzakir gitu. Kalau lihat di sininya adalah dari alumni Al-Azhar ya, bidang syariah. Dan juga ada Abi Kusto Cokro Yoso dari Politeknik Institut Arnhem, Nederland, teknik sipil. Gitu ya. Mungkin di sini ada yang, apa, sisilanya ada yang ketukunan dari sini mungkin. Cabudi ya duluan sini? Gak ada saya. Oke. Ada ya. Siapa tahu ada yang di dalam forum ini ada yang keturunan dari beliau-beliau ini. Ini luar biasa semua gitu ya. Jadi kematangannya dan kemampuan mengungkapkan ide, dan kalau kita baca di risalah itu tidak ada kesombongan, mereka saling memberi kesempatan bicara gitu. Walaupun ada perdebatan dan lain-lain, tapi saling respect gitu ya. Dan menurut saya luar biasa gitu. Ini juga jedanya beliau-beliau pada bahas ulang gitu ya. Nah ini dari hasil menghadiri sidang ya, saya pakai tanda kutip ya, menghadiri ya, karena membayangin hadir gitu ya. Itu kemudian coret-coretan itu saya diskusi sama istri, akhirnya kita bikin buku Star Revolution gitu ya. Saya tulis berdua istri gitu ya. Dan ini juga dimotivasi oleh Pak Ari Ginanjar, didorong dan juga menyediakan diri untuk menerbitkan editornya dan juga memberikan kata pengantar gitu. Jadi diterbitkan tahun 2009 gitu. Jadi dari materi ini yang di sesi ini saya hanya mau share yang di poin 4-nya itu proses kelahiran Star Revolution gitu. Itu sebagai pengantar gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam materi proses kelahiran dari Star Revolution gitu ya, yaitu pembukaan B45 gitu ya, kita lihat. Ya kita diingatkan bahwa buta huruf di abad 21 ini bukan yang nggak bisa baca tulis gitu ya, tapi yang nggak bisa belajar, lupakan ataupun belajar lagi gitu ya. Nah ini kalau kita lihat, jadi ulasan dari editor
penyunting buku risalah sidang BPPK itu, yaitu Dr. Safruddin Bahar dan Nani Fudawati. Jadi ada 32 orang. Jadi dari 68 itu ada 32 orang yang, jadi hampir 50% ya, itu aktif ya untuk ini. Jadi 11 orang di sidang pertama di 20 Mei, 10 orang di 30 Mei, dan di 1 Juninya 5 orang gitu. Yang puncaknya ujungnya adalah pidatonya Bung Karno gitu. Suasana seperti ini. Nah, bayangkan kita baca dokumennya dengan bayangin duduk di salah satu pojok ya. Nah, itu menarik sekali gitu. Dan di tanggal 1 Juni itu materi dari Bung Karno ini luar biasa gitu ya. Jadi mengintegrasikan seluruh pemikiran, bisa dikatakan seperti itu oleh penyunting, dan apa kemampuan retorikanya yang luar biasa, sehingga aklamasi diterima oleh para apa peserta sidang, dan sidang BPPKI akhirnya menugaskan untuk dibentuk focus group discussion 9 orang yang tadi untuk mematangkan yang telah di-share itu gitu ya. Nah, ini ada hal yang penting sekali yang kita sering dengar akhirnya jadi perdebatan ya. Dan ini surprise banget ya. Jadi mohon memberikan perhatian ke sini karena ini penting sekali, karena selama ini dipersepsikan salah, yaitu di kalimat mungkin saya baca dulu ya. Jadi rancangan pembukaan UUD 45 yang disusun panitia 9 pada tanggal 22 Juni ya, termasuk 5 prinsip dasar yang disusun Soekarno, dilaporkan oleh ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar Soekarno pada tanggal 10 Juli. Pada dasarnya rancangan tersebut mendapatkan sambutan baik. Yang tetap menjadi masalah adalah anak kalimat dalam alinea keempat yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, berbeda dengan sarannya pada tanggal 31 Mei, yaitu Ki Bagus Adikusumo, pada saat beliau menyampaikan paparan, beliau mengusulkan dasar negara itu Islam gitu ya, di 31 Mei. Tapi setelah itu, dalam sidang kedua, yaitu di bulan Juli, Ki Bagus Adikusumo beserta Kiai Sanusi itu sampai 4 kali mengusulkan agar anak kalimat itu dihapuskan saja gitu ya, yaitu yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Alasannya adalah jika tidak disetujui negara berdasarkan agama, negara harus netral terhadap agama. Kedua, beliau khawatir akan terjadi perpecahan dalam masyarakat jika ada dua macam hukum yang berbeda. Nah, namun usul kedua dari kedua anggota ini ditolak oleh Dr. Rajiman maupun oleh Insinyur Soekarno ya, sehingga anak kalimat masih tetap utuh gitu ya, seperti dengan 7 kata itu ya. Nah, BPPKI memutuskan untuk tidak menggunakan rancangan pernyataan kemerdekaan yang disusun oleh BPPKI, tetapi menggunakan rancangan pembukaan yang disusun oleh Panitia 9 ya, pada masa reses di tanggal 22 Juni. Nah, pada sidang pertama tanggal 18 Agustus pagi dengan persetujuan penuh tokoh-tokoh Islam telah dapat dituntaskan masalah anak kalimat dalam alinea keempat tersebut ya. Nah, ini seperti dapat diduga, segera setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus, tokoh-tokoh dari Indonesia Timur, yaitu Johannes Lemena, Latu Hahari, Sampatulangi, ya, maupun Maramis, ini menyampaikan reaksi ya, berkeberatan terhadap anak kalimat itu. Gitu, dengan menjalankan kewajiban, dengan menjalankan syariat Islam ya bagi pemeluknya. Nah, ini kemudian, ini kan diprotes di tanggal 17 ya. Nah, 4 tokoh Islam lain diajak oleh Hatta, Muhammad Hatta, untuk membahas keberatan tersebut. Itu sama sekali tidak berkeberatan. Justru oleh karena keberatan seperti itulah telah dikumumkan di tanggal 14-15 Juli gitu. Jadi penghapusan anak kalimat tersebut disetujui dengan cepat tanpa perdebatan sama sekali, karena memang
di 14-15 Juli para tokoh Islam ini juga sudah mengusulkan untuk dihapus gitu ya. Sehingga apa? Penghapusan kalimat itu cepat sekali tanpa perdebatan sama sekali dan keputusan ini bersejarah dan sehingga lancar ya terbentuknya republik. Termasuk juga apa? Yang baru di menerima gelar pahlawan nasional ya Kiai Haji Sanusi ya. Ini karena jasa di sini ya. Nah, jadi apa yang kita dengar di luar itu saya surprise sekali gitu. Ada kalimat seolah-olah ditelikung, dicurangi. Padahal faktanya seperti ini. Kita bicara fakta berdasarkan dari risalah sidang saja. Dan ini yang penting sekali untuk kita pahami, tahu. Dan juga ini kita sampaikan tentang apa? Kolektif Zero Mind Process dari para Founding Fathers gitu ya. Jadi di tanggal 10 Juli ini Abdul Qahar Muzakir mengusulkan ya pada saat di dalam sidang gitu ya. Ada saat-saat genting gitu ya. Beliau mengatakan, "Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan tentang bentuk negara yang akan kita dirikan, dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk meminta doa." Nah, kemudian ketua Rajiman Widyo Diningrat menyatakan bahwa usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Rapat meminta doa dengan pimpinan Ki Bagus Hadikusumo yang membacakan surat Al-Fatihah. Nah, apa? Ini adalah asal usul dari mengheningkan cipta ya. Yang pertama kali di Indonesia terjadi ya ini di sidang 10 Juli. Nah, kalau kita lihat di Wikipedia, nah, kegiatan mengheningkan cipta dengan definisi yang seperti kita bisa baca di sini gitu. Dan mengheningkan cipta di acara Hari Pahlawan tahun 1958 dimulai dengan tradisi seperti ini sih gitu, dengan iringan lagu. Tapi sidang BPPKI mengenai cipta itu adalah seperti tadi ya. Dalam istilah lain adalah zero mind process gitu ya. Dan juga salah satu hal yang menarik di dalam proses penyusunan ataupun pembahasan sidang ini ada di halaman 380 Soekarno mengatakan bahwa kita kemarin menghadapi satu kesukaran yang amat sulit, tapi Allah selalu memberi petunjuk kepada kita, kepada tiap-tiap manusia yang betul-betul memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dalam tiap-tiap kesukaran, maka Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk. Maka petunjuk bagi kita anggota-anggota Dokurisi Zunwis Josakai tadi malam telah mulai datang gitu. Dan ini juga di halaman 306 ini Soekarno sebelum tanggal 1 Juni beliau juga keluar di malam hari bermunajat gitu ya. Dan ini luar biasa gitu ya. Nah, beliau mendekatkan diri ke Allah dan beliau minta gitu ya. "Ya Allah, ya Rabbi, berilahkanlah petunjuk padaku apa yang besok pagi tanggal 1 Juni akan kukatakan. Sebab Engkau lah ya Tuhanku mengerti bahwa apa yang ditanyakan kepadaku oleh ketua Dokurisi Zunwis Josakai itu bukan barang yang remeh, yaitu dasar dari Indonesia merdeka, dasar dari suatu negara yang telah diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia berpuluh tahun dengan segenap penderitaannya yang penderitaannya itu aku sendiri telah melihat. Ya Tuhan, ya Allah, ya Rabbi, berilah petunjuk padaku." Ya. Nah, akhirnya beliau merasa mendapat petunjuk dan merasa ada panggilan, "Galilah apa yang hendak Engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri." Saya lewat aja. Nah, ini saya sangat menekankan sekali, ini penting sekali karena banyak diabaikan orang gitu ya. Jadi ini kutipan
sidang PPKI tanggal 18 Agustus gitu. Jadi mungkin saya bacakan dulu ya. Jadi di penggalan sidang, jadi Ki Bagus Hadikusumo menyatakan bahwa di atas Tuan Ketua ini membahas tentang teks dari pembukaan UUD 45 ya. Ini ada diskusi yang intens dari anggota yang paling aktif adalah Ki Bagus Hadikusumo gitu ya. Kalau kita baca dari risalahnya gitu. Ini di atas Tuan Ketua maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu. Apa tidak maka disusunlah pemerintahan gitu ya. Nah, kemudian Ketua Soekarno bilang kemerdekaan itu disusun dalam satu undang-undang dasar. Kita lalu membuat undang-undang dasar. Nah, anggota Ki Bagus Hadikusumo menyatakan lagi, yang disusun di sini pemerintahan, bukan kemerdekaan. Maka disusunlah pemerintahan. Nah, Ketua Soekarno bilang, tidak, kemerdekaan. Pemerintahan kita susun dengan undang-undang dasar. Anggota Ki Bagus Hadikusumo kemudian, apa tidak bisa diubah, maka disusunlah pemerintahan itu. Tidak, pemerintahan itu disusun dalam suatu undang-undang dasar. Sudah, tuan-tuan lain, kemerdekaan itu disusun dalam satu undang-undang dasar, kita lalu membuat undang-undang dasar. Kemudian topik bergeser dari anggota Otto Iskandar. Kalimat kedua yaitu tentang pintu gerbang, itu tidak ada. Jadi baiklah diganti dengan kata-kata ke negara. Gitu. Kemudian Ketua Soekarno mengatakan, mengantarkan Indonesia ke negara Indonesia, tidak ke depan pintu gerbang, saya kira tidak berkeberatan dengan adanya perkataan pintu gerbang, sebab negara Indonesia belum ada. Kemudian disupport oleh Wakil Ketua Muhammad Hatta, rakyat kita antarkan ke muka pintu gerbang saja. Kalau disebut ke negara Indonesia, kita melangkah ke ground bed. Itu bedanya. Sekarang kita bawa rakyat ke muka pintu gerbang saja. Ketua Soekarno, Tuan Otto telah mufakat. Tuan-tuan, tidak ada lagi perubahan. Kemudian I Gusti Ketut Puja angkat tangan. Gitu. Dia bilang di alinea ketiga, yaitu atas berkat rahmat Allah diganti dengan Tuhan saja. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian Ketua Soekarno diusulkan supaya perkataan Allah yang Maha Kuasa diganti dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuan-tuan semua mufakat kalau perkataan Allah diganti dengan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada lagi, tuan-tuan. Kalau tidak ada lagi, saya baca seluruhnya, maka kemudian saya sahkan. Gitu. Nah, ini saya bold merah, termasuk kata pemerintahan, ini penting sekali. Nah, jadi, ini adalah teks dari pembukaan UUD 45. Nah, hanya saya bikin model. Jadi, kita semua kan ngalami bangun tidur ya. Siapapun manusia pasti pengalaman bangun tidur. Nah, bangun tidur itu apa sih tahapannya? Ternyata kalau kita renungkan tahapan itu ada lima ya. Pertama, tanda kita bangun tidur adalah mata melek ya. Yaitu tanda kita sadar. Gitu. Kemudian masih di pembaringan tempat tidur, kita bangkit, sebagian tubuh ditegakkan, tapi masih di atas tempat tidur. Namanya bangkit. Gitu ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah kita ada keinginan, ada misalnya semangat mau ke kamar mandi atau semangat mau ke dapur mau minum atau apa. Nah, kalau enggak kan tidur lagi gitu ya. Jadi ada semangat dulu gitu. Nah, kemudian baru bergerak turun gitu ya. Bergerak jadi meninggalkan tempat tidur sampai berdiri itu namanya gerak gitu. Baru jalan. Jadi kalau kita lihat itu ada lima tahapan. Sadar, mata dengan terbuka, kelop mata, kemudian bangkit, semangat, gerak, jalan. Nah, ini kita bikin model jadi sakit, seger, jalan. Gitu. Jadi, kita sadar, melek sadar, jadi ini ternyata pembukaan UUD 45 ini bisa dibilang adalah ringkasan tentang fenomena bangun tidur bangsa setelah dijajah 350 tahun. Gitu. Jadi, kita melek sadar bangsa ini bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian bangkit, kenapa bangkit? Karena ingat cita-cita besar, gitu, yaitu visi Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Ya. Jadi bangkit, di alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kepada Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Nah ini saya jadinya media makmur. Nanti kenapa media nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut. Nah ide medianya juga ini terinspirasi dari berjalan naik mobil di kemacetan ngelihat plat nomor mobil, akhirnya kita bikin seperti ini gitu. Jadi media makmur adalah bermakna bisa rahmatan lil alamin, saluran berkat ini bagi sesama gitu. Itulah media gitu ya, media. Nah, kemudian semangatnya adalah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan lurus supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya gitu. Jadi kan memang kita bisa merdeka ya benar-benar karena rahmat Allah ya, rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat ini awalnya Allah jadi Tuhan ya, sesuai dengan masukan dari I Gusti Putut Puja ya di apa tanggal 18 Agustus PPKI. Dan kemudian geraknya apa? Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia ini adalah organisasi vehicle ya. Jadi ini bicara gerak ya, yang berkekuatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila ya. Ini belum berubah. Sorry, ini ada ralat nih. Ya. Jadi geraknya adalah ini sebetulnya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan ini ya, negara Indonesia yang misinya 4M. Jadi kita singkat misinya 4M yaitu melindungi, memajukan, mencerdaskan dan ikut melaksanakan gitu ya. Dan jalannya adalah ini sorry kebalik ya, nanti kita ralat. Nah, kalau kita lihat di dalam dokumen resmi yang ada, ini ada kesalahan fatal gitu ya, yaitu dokumen pembukaan UUD 45 yang ada di lembaga-lembaga tinggi negara ini tidak sesuai dengan hasil sidang 18 tadi gitu. Yaitu masih tertulis kata Allah yang seharusnya Tuhan, dan yang kedua adalah masih tertulis kata pemerintah yang seharusnya pemerintahan. Ini sangat berbeda sekali ini ya. Kita lihat contoh di apa TNI website-nya seperti ini. Kemudian kita lihat juga di apa nih DPR ya. Ini juga sama, MPR juga begitu. MPR ya ini. Kemudian DPR seperti ini sama. Di MK juga seperti ini. Nah, kemudian perlunya pembaruan makna dari formula founding fathers gitu ya. Jadi kita sebagai motivasi juga bahwa yang survive itu bukan yang paling pinter, paling kuat, tapi yang paling responsif terhadap perubahan gitu ya. Ini reminder buat kita semua. Nah ini kalau kita lihat di sidang BPPKI, model yang dipakai kan adalah model bangunan gitu ya. Makanya disebut Pancasila sebagai dasar gitu. Nah kemudian juga di tanggal 11 Februari 1950 sebagai alat komunikasi hasil sayembara perlombaan, akhirnya kita punya lambang negara, alat untuk mengkomunikasikan dengan yaitu burung Garuda yang merupakan hasil usulan dari Sultan Hamid II ya. Dan kita ataupun saya menginikan adalah ada satu model untuk alat bantu ya, bukan menggantikan, yaitu model pesawat terbang dengan G541 Garuda 541. 5 values-nya Pancasila, 4 misinya 4M yang tadi, dan 1 visinya yaitu media makmur ya. Nah ini untuk fenomena pesawat ya, alhamdulillah di tahun 2017 saya waktu itu membawai salah satu unit knowledge management di PT tempat saya bekerja. Kemudian kita dokumentasikan inspirasi tentang dunia aviasi untuk korporasi, yaitu fenomena pesawat. Dan ini kurang lebih 200 halaman ditulis serius. Editornya juga editor profesional.
nanti di waktu yang lain kita bisa jelaskan lebih lanjut. Nah, ini sebagai informasi saja bahwa lambang Garuda ini adalah karya dari Sultan Hamid ya. Nah, ini ya salah satu anggota kabinet juga di kabinet RIS ya pada saat itu. Dan rupanya beliau adalah pernah kuliah juga di ITB nih, Kak Budi nih. Tapi beliau hanya setahun gitu ya, karena selanjutnya pindah ke Breda, ke Belanda untuk masuk sekolah militer. Nah, beliau meninggal pada saat sholat maghrib ya, meninggalnya. Lagi sholat dia meninggal, itu jauh sekali ya. Dan ini yang nggak boleh dilupakan ya, pemuda Wagiru Dos Pratman, usianya 21 tahun. Beliau menulis lirik lagu yang luar biasa gitu ya. Nah, mana kalau kita baca isinya, ini kalau bahasa saya itu bicara how to be great, jadi bagaimana menjadi Indonesia Raya gitu ya. Dan di sini juga sudah terkandung unsur Indonesia Bersatu, Merdeka, dan Indonesia Raya. Dan ini adalah, tiga elemen ini adalah ada di dalam visi Indonesia gitu. Yang di dalam alinea kedua tadi ya. Nah, saya bayangkan beliau usianya 21 tahun gitu ya. Karya yang luar biasa. Dan beliau 4 tahun kemudian baru di lagunya dinyanyikan di Kongres Pemuda yang kedua. Nah, kalau kita baca histori ininya adalah beliau itu istilahnya banyak diganggu, diteror oleh Belanda ya. Dan akhirnya dikejar-kejar tahun 34 ditahan dan sakit ya. Kemudian meninggal pada usia muda ya. 7 tahun sebelum Hari Raya Kemerdekaan. Jadi persis 17 Agustus gitu. Masih ada waktu nggak, Pak Cabudi ya? Mungkin sekitar berapa lama lagi? Masih banyak ya? 5 menit, 10 menit bisa selesai? Oh gitu. Yaudah. Masih 52/70 loh, Cabudi. Masih 52/70. Oh, oke. Okay. Pages. 52/70, maksudnya 52 halaman dari 70 halaman. Dan ini memang luar biasa. Ini saya udah enggak sabaran nih, luar biasa ini. Mau memberi, luar biasa. Bisa enggak tidur saya ini. Oke, saya coba cepetin dulu ini ya. Iya. Nah, jadi negara Indonesia ini itu metaforanya pesawat gitu ya. Nah, bukan CN235, bukan N250, tapi G541. G-nya maksud Garuda, kan simbol kita Garuda kan. Limanya adalah 5S, 5 sila, Pancasila gitu. Ini seperti ini. Kemudian 4-nya adalah 4M. Yaitu 4 misi, dan ini luar biasa misinya. Nah, ini kalau waktunya cukup, ini per elemen kita bisa jelasin dengan contoh-contoh konkretnya ya. Nah, nanti saya hanya fokus di di misi yang keempat ya. Ini satu contoh ini biar menarik aja ini, Cak Budi ini, Cak Duren ya. Halo ya, jadi lanjut. kalau kita waktu sekolah dulu kan, kalau bicara apa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya kan selalu ngirim pasukan misi perdamaian kan? Ya. Kan? Selalu seperti itu gitu. Nah, ini kalau kita termasuk yang ini nih, Bribtu Ima yang dikirim enggak dari Jogja gitu ya. Keren banget ini. Nah, ini kalau kita lihat data, jadi hingga 31 Januari tahun 2020 itu ada 2.705 personel TNI Polri yang tergabung dalam misi Garuda. Nah, kalau kita lihat 2.705 ini itu adalah 0,2% dari total TNI dan Polri. Jadi kalau kita lihat di website, jumlah TNI ada 975.050 personel dan polisinya ada 443.000. Nah, ini adalah 0,2% gitu. Nah, ini kalau selalu contohnya seperti ini kan
itu nggak salah, tapi bisa jadi salah gitu ya. Kenapa? Karena seolah-olah yang menjalankan misi keempat ini ya, hanya 0,2% ini gitu. Sehingga apa? 99,8% dari anggota TNI dan Polri tidak melakukan amanah yang keempat ini gitu. Kalau tidak melakukan amanah kan bahasa kasarnya kan khianat gitu. Terus apalagi kita yang sipil gitu. Kan menjadi apa? Tidak menunaikan amanah ini gitu. Dan tentunya kan ini tidak begitu gitu. Nah, jadi di kotak merah ini saya sampaikan intinya jadi apa? Contohnya jangan itu melulu gitu ya. Ini ibaratnya sama seperti apa? Kalau saya waktu ya nih ingat training LMD ya. Waktu ditanya fardu kifayah gitu. Adalah mandiin mayat gitu ya. Selalu itu Bang Imad marah sekali gitu pada itu. Kita ada beberapa menit itu beliau panjang lebar gitu. Jadi dokter jadi engineer, mau jadi lawyer, itu adalah fardu kifayah gitu ya. Jadi contohnya enggak hanya itu. Jadi termasuk ini. Nah, jadi pengertian ikut melaksanakan ketertiban dunia itu untuk saya seorang engineer gitu ya. Nah, ini saya ambil konkret aja nih. Ini saya ambil contoh di sini. Saya misalnya punya Boeing 737 gitu ya. Nah, saya harus ngerawat pesawat 737 gitu. Manualnya pakai manual 737 Boeing. Spare part-nya juga spare part itu. Nah, kalau saya seperti itu merawatnya, itu pesawat kalau kita deliver insya Allah pesawat itu safe, aman gitu ya. Nah, seperti itu artinya apa? Saya bekerja sudah apa? Ikut melakukan ketertiban di dunia penerbangan gitu. Kenapa? Karena saya mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku di dalam dunia penerbangan gitu. Termasuk juga kalau saya seorang akuntan gitu ya di perusahaan bikin laporan keuangan mengikuti kaidah-kaidah prinsip-prinsip akuntansi. Nah, berarti saya telah ikut melaksanakan ketertiban dunia keuangan gitu, dunia ini gitu ya. Nah, jadi pengertian ikut melaksanakan ketertiban dunia misi ini adalah makna universalnya adalah berkarya dengan kualitas khas dunia gitu ya, dengan sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau kita seperti itu, kita akan ikut melaksanakan ketertiban dunia kita gitu. Begitu. Nah, ini dari panjang lebar ini ya gitu. Ini istilahnya sesungguhnya tadi ya, kita udah lihat personel dari founding fathers-nya luar biasa, dari usianya, kemudian dari kualifikasinya, mentalitasnya, akhlaknya gitu. Itu dari sisi personelnya adalah orang-orang yang apa istilahnya? Insan kamil betul gitu ya. Manusia paripurna gitu. Kemudian prosesnya juga luar biasa gitu ya. Tadi kita ambil contoh tadi ya, ada mengheningkan cipta seperti itu gitu. Kemudian ada proses-prosesnya. Kemudian metodologi atau musyawarah mufakatnya terjadi dengan sangat baik gitu. Kemudian didukung oleh suasana ya, suasananya sehingga enggak heran hasilnya itu luar biasa gitu. Dan kita itu orang enggak bantah gitu. Nah, yang hasil yang luar biasa ini sebetulnya yaitu yang disebut karya terbesar founding fathers gitu. Nah, hanya kalau boleh saya bilang komunikasi atau pengungkapannya yang enggak luar biasa gitu. Jadi luar biasa itu arti universal gitu ya. Tapi pengungkapannya tidak dengan bahasa universal, akhirnya jadi pesan enggak nyampe gitu ya. Makanya istilahnya itu harus dinaikkan levelnya dari ideologi menjadi science gitu. Nah, maksudnya apa sih gitu? Nah, ini ada Leonardo da Vinci bilang, jadi nggak ada yang benar-benar bisa dikategorikan sains kalau nggak bisa diungkap secara matematis atau modelnya gitu. Dan Galileo juga bilang matematika adalah bahasa Tuhan ketika ia menuliskan alam semesta. Gitu. Nah, ini satu contoh ya. Ini ada di buku Star Revolution yang saya tulis. Ini dari Al-Fatihah ya. Jadi ini menggambarkan kehidupan manusia sesungguhnya bisa digambarkan pakai kuadran, mass kuadran. Nah, jadi ada sumbu X, X-nya ada X positif, kita berbuat baik, atau X negatif ya, hal yang tidak baik.
Nah, ada sumbu Y-nya, Y positif atas. Nah, kalau saya berbuat yang baik, X-nya positif, tapi ada satu, niatnya benar nggak? Kalau niatnya benar, saya ada di kuadran A ini, yaitu namanya kuadran yang dianugerahi nikmat gitu ya. Tapi kalau saya berbuat baik, tapi niatnya salah, itu sesat gitu ya. Nah, kalau kita berbuatnya tidak baik, negatif, mencuri, korupsi, dan lain-lain, itu udah pasti negatif, dimurkai gitu ya. Nah, jadi ada, sedangkan kalau action negatif, nggak mungkin positif ini ya, jadi not applicable gitu ya, ini ya sungguhnya. Jadi di sini adalah kuadran emas. Jadi ada kuadran A yang warna hijau yang dianugerahi nikmat. Jadi kuadran M dan kuadran S gitu ya. Nah, ini kita ingat ini adalah surat apa ayat ke-7 dari Al-Fatihah ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Kemudian yaitu jalan yang dianugerahi nikmat kuadran A, bukan yang dimurkai dan bukan yang sesat gitu. Jadi memang kehidupan tuh hanya 3 kuadran ini aja gitu. Nah, garis lurus Y sama dengan X itu adalah melalui titik nol, origin point gitu ya. Nah, ini jalan yang lurus ini adalah disimpulkan oleh Y sama dengan X gitu. Dan ini sudutnya 45 dan ini enggak kebetulan ya, maknanya seperti itu. Jadi pendakian ya. Di Al-Quran kan ada jalan lurus itu adalah jalan yang mendaki ya, menafkahi anak yatim dan lain-lain. Gitu. Dan ini adalah suatu perjuangan gitu. Makanya istilahnya kalau kita tidak lagi di jalan yang lurus, jadi sudutnya nggak 45, yakinlah apa? Jadi kalau semangat kita lagi nggak 45 semangatnya, yakinilah kita lagi tidak di jalan yang lurus gitu. Nah, jadi fenomena kehidupan juga banyak ayat menjelaskan atau hadis ya. Fenomenanya adalah kecenderungan ini landai gitu. Landai itu adalah hubut dunia ya, terlalu cenderung ke X gitu. Atau lalai dengan dunia gitu. Terlalu ekstrimnya jadi pertapa ya. Gak mikirin dunia, gak mikirin anak istri, makan betapa saja gitu. Nah, itu gak diinginkan. Yang diinginkan adalah seimbang antara horizontal dan vertikal gitu. Bisa dan garis tersingkat. Oke. Mungkin saya lewatin aja. Nah, ini dream ya, dream kalau insya Allah Allah izinkan dan kita juga bisa bersama-sama nggak membentuk bagaimana merumuskan rumusan founding fathers ini gitu. Nah, ini dreamnya adalah ternyata rumusan ini adalah rumusan untuk organisasi universal gitu, bukan hanya untuk negara Indonesia, ini konsep negara untuk dunia gitu, bahkan untuk korporasi gitu, karena saya sudah buktikan juga untuk di korporasi untuk di tahapan sampai turunannya gitu ya. Dan ya alhamdulillah saat ini saya sedang berproses untuk penyusunan buku yang untuk aplikasi di korporasi berbasis dari sini gitu ya. Oke. Saya kira ini sedikit loncatan aja. Ini sebetulnya ada di buku ketiga nanti yang lagi disiapkan. Jadi Let's Shock the World, yaitu ayo mengguncang dunia, itu adalah ini dari Pancasila ya. Jadi sila pertama ini bicara spiritualitas, sila kedua tentang human capital, nanti formulanya juga sudah ada gitu. Dan sila ketiga ini organisasi. Ingat, Persatuan Indonesia, perhimpunan itu adalah organisasi gitu ya. Jadi organisasi yaitu kumpulan human yang ada ruhnya gitu ya. Dan organisasi adalah kendaraan, jadi baru bermanfaat kalau dioperasikan, dijalankan. Jadi organisasi pesawat dijalankan, nah itu baru kita disebut berkontribusi di dalam kehidupan, meng-create value. Nanti dengan kita bergerak tentunya memberikan hasil. Nah, sok seperti ini. Dan ini berlaku untuk universal, untuk mana ini. Jadi karya-karya yang hebat pasti berbasis dari adanya spirit gitu. Ada panggilan jiwa dan human aspeknya luar biasa gitu. Oke, saya kira. Nah, kalau kita runtut tadi gitu ya.
bahwa rumusan ini adalah luar biasa dan bahasa lain universal, sehingga apa definisi kata Indonesia itu perlu diperbarui gitu. Tentu mengacu dari teks yang ada di pembukaan maupun dari lirik lagu Indonesia Raya gitu. Enggak kita karang-karang, jadi mengacu dari situ. Dan ketimbang definisi kata Indonesianya seperti ini gitu, yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga yang kita tahu ya, sehingga apa sebetulnya kita ini menamakan diri Indonesia, tapi belum Indonesia gitu. Karena yang namanya Indonesia pasti ketuhanan yang Maha Esa, perilakunya gitu, jujur, baik ini, terus kemanusiaan yang harus berada, orientasi persatuan dan lain-lain. Saya kira itu nanti kita bisa diskusi gitu ya. Demikian paparan. Mohon maaf panjangannya. Oke, terima kasih banyak ke Uda Sahrul. Malah pingin sampai larut malam kalau ini tak Sahrul. Oke, saya ingin mengundang penanggap pertama Mas Dr. Siswanto. Beliau ini S1-nya ekonomi, S2-nya engineering, S3-nya ilmu pendidikan. Jadi luar biasa. Profesi terakhir beliau ini di Taman Siswa Yogyakarta sebagai dosen. Banyak karya beliau, saya bacakan beberapa saja. Jadi yang pertama itu tahun 2007 beliau membuat buku, menyusun buku namanya Operation Research. Kemudian tahun 2022 ini, tahun ini, menyusun buku judulnya Ki Hajar Dewantara, Peletak Dasar Pendidikan untuk Membangun Bangsa. Dan kemudian pada tahun 2022 juga beberapa waktu yang lalu beliau menerbitkan buku Medang ya, Bumi Mataram. Oke, saya undang saja Mas Sis untuk memberikan tanggapannya. Silakan Mas Sis, mohon maaf tadi waktunya jadi agak sedikit berkurang karena waktu kita sudah cukup larut. Monggo, silakan. Terima kasih. Suara saya didengar ya? Terdengar dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya kurang begitu baik karena saya baru aja keluar dari rumah sakit. Rumah sakit 9 hari. Iya ini COVID ditambah jantung, Pak. Ini ditarik-tarik Pak Budi ke sini, ya oke. Oke, Pak Sarul, jadi sangat menarik. Sangat menarik dan saya memperhatikan. Namun kalau saya lihat, Bapak mencoba untuk memahami situasi, suasana kebatinan para pondek-pondes ketika di BPUPKI. Lalu dari perhatian Bapak, Bapak merumuskan sebuah teori dari kacamata Bapak, itu yang saya lihat. Hanya sayangnya, ya saya tidak ada perbedaan dalam apa yang harus saya tanggapi. Itu aja. Ya, jadi saya setuju semua aja, Pak. Kemudian, teori yang Bapak bangun, memang dari sisi sains, ya Pak, ya, itu nanti biarkan orang lain nanti yang menilai dan mengkajinya, ya, mungkin menjadi masukan baru gitu untuk melihat itu. Tapi terima kasih tadi untuk poin-poin penting tadi diungkap ya, karena yang di apa namanya tentang syariat Islam itu ya, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu kayaknya sudah distorsi sampai di masyarakat gitu. Jadi tadi kenyataannya seperti itu, terima kasih. Saya sendiri tidak tahu kenyataannya karena sejak kecil hanya diajarkan ada yang datang menghadap Pak Hatta, siapa dia tidak jelas, ya kan? Lalu diubah. Tapi kan sebenarnya tidak seperti itu. Betul. Ini yang penting sekali gitu. Justru tokoh-tokoh Islam itu yang sebenarnya ingin itu dihapus. Nah ini yang menarik, Pak. Ini yang menarik. Jadi karena itu nanti kaitannya dengan persatuan itu. Kalau kita salah seperti itu agak susah kita. Oke, itu yang sama lagi yang kedua, Pak. Saya mau bertanya aja, Pak. Wah, teorinya sangat menarik tentang Pancasila dan Soekarno tadi. Pertanyaan saya,
Kita mempunyai Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan dan batang tubuh itu satu kesatuan atau tidak? Jadi Bapak tadi kan menguraikan pembukaan, bagus sekali. Sekarang pertanyaannya, tapi Bapak kan tidak membahas tentang batang tubuh. Pertanyaan saya adalah, pembukaan dan batang tubuh itu satu kesatuan atau bukan? Terima kasih Pak, itu aja dulu Mas. Oke, terima kasih. Jangan dijawab dulu kayaknya, Mas Iwan, Kang Sahrul. Saya ingin mengundang dulu Cak Duren untuk memberikan tanggapan, setelah itu silakan dijawab dan tanggapi dari Kang Sis dan juga Cak Duren. Saya ingin mengundang Cak Duren untuk memberikan tanggapannya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Beliau ini menyelesaikan S1-nya di Universitas Sumatera Utara dan kemudian S2-nya di Institut Teknologi Bandung, keduanya di jurusan ataupun prodi Teknik Kimia. Dan juga kemudian menyelesaikan pendidikan profesi insinyur ya PPI di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Pengalaman beliau luar biasa, 28 tahun beliau berkecimpung di industri dan proyek persemenan nasional. Posisi terakhir, 2 tahun terakhir pada tahun 2019, itu sebagai GM, Plan Manager untuk PT Solusi Bangun Andalas, kemudian dilanjutkan hingga tahun 2022 itu sebagai VP dari Board of Director Staff PT Semen Padang, dan kemudian setelah itu beliau menjadi Direktur Utama dari salah satu anak perusahaan PT Semen Padang, yaitu PT Pasoka Sumber Karya. Monggo, Cak Duren, silahkan memberikan tanggapannya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pertama, sungguh luar biasa saya bisa berada di sini bersama guru saya, ya. Saya lebih mengatakan, saya manggil beliau ini Cak Sahrul. Dan saya bertanya-tanya dalam diri saya, mengapa baru sekitar beberapa bulan atau tahun belakangan ini saya jadi lebih dekat dengan beliau. Ini menurut saya Allah mentakdirkan sesuatu kepada saya, sehingga saya sangat bersyukur saya bisa mengenal beliau dan banyak menginspirasi saya. Barangkali ada banyak juga yang hadir di media Zoom ini yang menurut saya memberikan shaping my life gitu ya. Saya tidak bisa sebut satu-satu selain Cak Budi, ada saya lihat Cak Kohar juga, ada beberapa yang lain di sini, Cak Saritomo. Dan ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Saya sebelum menanggapi Cak Sahrul ini, saya justru ingin memberikan masukan kepada Cak Budi. Acara yang luar biasa berbobot semacam ini, mungkin kita perlu lebih publikasikan ya. Karena bagus ya, bahkan luar biasa gitu. Cuman kita yang hadirin hanya 18 orang. Nah, saya ingat saat saya sekolah yang mendapatkan analitik yang tentang kejadian BPUPK ini baru kali ini. Biasanya hanya semacam cerita sejarah, ya, cerita sejarah dari guru SMP, SMA. Bagaimana lahirnya Pancasila diawali dengan bagaimana BPUPKI bersidang gitu. Nah, belum pernah ada yang betul-betul analitikal seperti ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya di founding kita itu begitu matang ya, begitu matur dan dewasa ya di dalam segala hal berdiskusi, merumuskan dan juga sintesisnya luar biasa. Nah, saya sedikit menyampaikan Cak Sahrul ya. Yang tadi ya. Pak sampaikan, Cak Sahrul sampaikan itu salah satu yang pernah juga berpikir mengenai tiga hal ini namanya Dr. Saprudin Bahar.
sebelumnya itu adalah komisaris Semen Padang, Pak Sarul. Oh. Jadi boleh cari lihat siapa beliau. Beliau sebenarnya adalah bukan militer karir, tapi akhirnya pensiun sebagai perwira juga. Perwira saya lupa bintang 1 apa bintang 2, Brigjen kalau saya tidak bintang 1. Dan hal-hal semacam ini saya merasakan kalau meeting dengan beliau di Semen Padang dulu waktu awal-awal saya masuk, itu memang negarawan gitu ya. Nah inilah yang saya bilang, kita sangat kurang, oleh sebab itu perlu acara semacam ini mungkin tidak sekali ini. Saya ingin diulang atau didalami lagi nih, Cak Karul, nanti dengan peserta dan ulasan yang lebih dalam dengan peserta yang lebih banyak. Karena ini sayang sekali. Ya. Pertama, kenapa saya sebut seperti itu? Saya kalau, ini bukan menyanjung ya, tapi saya merasakan memang saya terinspirasi banyak dengan Cak Karul ini. Pertama, begitu kita mendengarkan ulasan dari beliau, itu selalu bisa stick, tidak main ya, kita enak gitu. Saya masih ingat dulu waktu belajar kimia, dosen saya itu suka memberikan singkatan, misalnya KNAP, katoda negatif, anoda positif, gitu ya. Kemudian, ASTC, ya. Itu aku selalu tetap cinta, itu kalau di kuadran 1, semua adalah positif, gitu ya. Ya, bang. Kosinus, sinus, tangens gitu, itu di kuadran 1, all. Kemudian di kuadran berikutnya, kuadran 2, itu sinus yang positif, S. Kuadran berikutnya adalah tangens yang positif. Kuadran 4, kosinus yang positif, gitu. ASTT, aku selalu tetap cinta. Nah, cara Saharul membuat stick termain bagaimana kita menganalisis dan mengingat sesuatu, ini menurut saya sangat analitikal. Saya mengapresiasi betul menganalitikal ini sehingga kita dapat menangkap poinnya dan mengingatnya dengan baik dan selalu mengambil seperti tadi gitu ya dibahas mulai dari zero main process, kemudian ada grid nation, kemudian itu selalu dibuat singkatan-singkatan yang membuat kita enak sekali ya. Jadi saya tidak sabar menunggu buku ini jadi, Cak Sarul, ya. Tidak sabar gitu ya. Pertama ini akhirnya buat kita, jangankan buat saya gitu ya, yang umur sudah 54 tapi menelaah kisah BUPPK ini, selain dari Cak Sarul yang begitu detail seperti ini, saya sudah lihat sebelum tadi mulai ini, saya sudah lihat tuh mulai dari halaman 1 sampai halaman 72 presentasi ini benar-benar ini daging semua. Dan saya memahaminya justru setelah umur 54, bagaimana suasana kebatinan tadi disebut oleh Pak Siswanto, kita seolah-olah bisa mengikuti bagaimana jalannya sidang itu. Nah, dan gampang mengingatnya karena tadi dibuat semacam singkatan-singkatan yang sangat relevan dengan isinya dan pengingatnya. Oleh sebab itu, izinkan Cak Sarul ya, tolong saya menambahkan ini, saya ingin nanti Cak Sarul membuat satu, ya, untuk menerangkan zero main proses itu ditambah dengan erase. E-R-A-S-E, erase ya. Erase itu kan menghapus ya. Menghapus itu menolkan apa yang di pikiran kita untuk menyerap hal yang baru. Zero main proses itu. Saya memahami begitu. Kenapa begitu? Cak Sarul, saya mau label dari zero main proses itu menjadi erase. Engineer, Cak Sarul ini engineer tulen gitu ya. Semua dibawa ke kuadran lah. Dibawa ke rumusan matematik Y sama dengan X ya, the true engineer ya. Kemudian selalu dikonek bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari rumusan-rumusan itu selalu konek ya, berpikir secara religius, R-nya religius ya, R kemudian kasarnya sangat analitikal, pesawat dianalitis lah, kemudian dikonekkan dengan ini. Ya, jadi analitikal betul. Dari analitikal itu, Cak Sarul membuat sesuatu yang baru dengan pemikirannya, sintetikal. Ya, jadi S-nya sintetikal. Kemudian ini dipakai untuk mengedukate orang. Jadi educator. Jadi engineer, religious, analytical, sintetikal, dan educator. Dan ini akan connect. Ini saya tiru Cak Sarul ini karena saya terinspirasi dengan cara itu. Jadi ini bisa dikonekkan dengan zero mind process ini dengan erase, gitu ya. Ini salah satu. Nanti kita mungkin, makanya saya bilang saya bisa nggak tidur nih diskusi ini dengan Cak Sarul gitu ya, karena luar biasa menginspirasi gitu. Nah,
saya justru sekarang kepikiran, begitu syaratnya muatan ini, nilai ini ya, yang sudah dirumuskan dan ditunjukkan oleh founding fathers kita bagaimana mereka berdiskusi, bagaimana mereka tidak gaduh, tapi memproduksi sebuah yang sangat fenomenal gitu, yang mendirikan negara ini gitu dengan segala bentuk kan masih sangat tidak punya ya apa-apa saat itu, baru mau merdeka, belum apa-apa, belum ada apa-apa, semua dalam keadaan terbatas. Tapi yang mereka kedepankan begitu begitu agung gitu ya, makanya tidak salah memang kalau kita sebutnya itu ya, memang ya founding father ya. Nah, dengan kualitas para pendahulu founding father seperti itu, saya justru bertanya di mana gapnya, Kak Sarul ya, kira-kira kita diskusikan ini, mengapa bangsa kita setelah berapa tahun ini ya, 45 ke 2022 ini berarti 77 ya, Kak Sarul ya, 77 tahun sudah merdeka, 77 tahun, tapi gapnya ini berarti spirit yang dibangun ya, cara berpikir, bagaimana mereka menunjukkan sikap dan bertindak serta berpikir itu menjadi contoh dan teladan buat kita. Nah, saat ini kita mengalami sebuah kendala dan krisis. Krisis multidimensi ya. Ini gap-nya dari keadaan itu menjadi keadaan sekarang ya, di mana mestinya dengan analitikal yang seperti itu tadi luar biasanya. Memang menjadi great nation itu adalah sudah hak kita gitu. Sudah menjadi hak kita, tidak perlu ditanya lagi segala semua bekal yang kita punya, nenek moyang kita, keberadaan alam kita, sumber daya, demografi, geografi dan sebagainya, memang mengharuskan kita menjadi sebuah ya bangsa ya, kelas berkelas dunia ya, great nation gitu ya. Nah, ini ada gap nih, Cak Sarul. Jadi saya di sini bertanya dan mengusulkan satu, ditambah dengan analitikal itu tadi kan memberi usulan solusi gitu di samping setelah tadi sudah mengupas melihat bagaimana kita berbangsa dan negara menempuh kehidupan kita dicontohkan oleh founding father, lalu keadaan kita saat ini masih seperti ini. Saya tidak tahu, barangkali di dalam buku yang akan lahir itu mungkin di sana, cuma di saat ini belum sempat Cak Sarul menjelaskannya. Nah, jadi sehingga begitu dia orang membaca ini sangat menarik gitu ya. Kemudian sudah dianalitik, kita sudah harus begini, jalan seperti ini, kenyataan kita sekarang begini, ini bagaimana cara mengisi gap-nya. Jadi ada solusi di dalam memberikan Cak Sarul memberi solusi dan pemikiran untuk melihat ini dari tentu supaya tetap menarik, gayanya harus tetap gaya khasnya Cak Sarul menurut saya, baru ini keren. Jadi mulai, selalu dikonekting dengan Iris tadi, engineer, religious, analytical, synthetical, dan educator gitu. Nah, ini saya rasa begitu saya membaca buku ini dari awal sampai selesai, mungkin saya nggak berhenti. Nggak, saya tutup bukunya sampai selesai gitu ya. Biasanya kan kalau kita baca buku ya bab satu dulu, sambung lagi besok. Tapi kayaknya kalau buku ini sekali dibaca harus sampai selesai, baru kita nyenyak tidur. Enak memikirkannya, apa yang kita dapat dari buku ini. Sorry nih, masih banyak nih saya tulis, tapi buat ringkasannya, kebetulan saya curi baca juga duluan. Saya terima kasih Cak Budiawan, udah kasih saya materinya sebelum acara ini dimulai tadi, ya, Cak Sarul. Ya, ini masih luar biasa nih, saya oret-oret dalam satu lembar. Saya sangat berterima kasih. Ya. Saya kira mungkin hanya sekian persen, miriplah dengan tadi berapa persen pasukan Garuda yang sudah dikirim yang mestinya menjaga perdamaian, dan juga mungkin hanya segitu juga banyaknya yang memahami tentang bagaimana BPUPKI ini dari kualiti total 200 berapa nih 300 270 280 270 ya, mungkin seperti 270. Itu Cak Sarul, banyaknya jumlah orang warga negara Indonesia yang memahami bagaimana BPUPKI bersidang sehingga menimbulkan dasar negara ini. Ini dasar negara loh ya, Cak Sarul ya. Dasar negara yang membuat negara ini berdiri, dan mungkin sebesar itu juga yang memahaminya. Nah, jadi dengan kondisi bangsa kita seperti ini, ya, yang memahami dasarnya, pondasinya juga sebesar itu, wajar kalau negara ini akhirnya seperti pertanyaan tadi, mengapa gap-nya masih sangat besar. Mohon maaf, Cak Budiawan, Cak Sarul, Pak Siswanto, dan rekan-rekan semua, Cak
Ning yang lain ya, Mbak, Mas, Abang, Kakak yang berhadir di sini, saya sangat bersemangat nih, apa namanya, karena menurut saya ya, sama waktu Pak Sahrul juga, Cak Sahrul memberikan saya tadi, misalnya kalau kita korporasi bisa dikonekkan di korporasi. Cak Sahrul kemarin jelaskan bagaimana ask for 100%, kemudian dan seterusnya, pokoknya udah, ini izin saya sekalian ya, Cak Sahrul. Jika materi-materi yang disajikan hari ini dan materi-materi yang lain, saya langsung pakai gitu. Karena saya sedang berupaya nih mentransformasikan sebuah perusahaan yang dalam hal ini ya memang perlu untuk apa namanya ya, kondisinya memang memerlukan sentuhan gitu dengan cara-cara seperti ini. Ya sambil kita membus suatu sebuah kinerja kita dengan memahami makna-makna seperti itu. Ternyata kita bisa gali dari nilai-nilai bangsa kita sendiri, gitu ya. Tadi kata Soekarno juga apa? Gali dari dirimu sendiri, gitu. Dan ini kita terjemahkan menjadi sebuah manajemen modern untuk bisa diterapkan seperti sekarang ini. Ya, Cak Budi. Terima kasih, Cak Durain. Monggo, Cak Sahrul, Bang Sahrul, silahkan ditanggapi tadi dari. Mas Siswanto juga dari Cak Durain. Setelah itu saya akan membuka floor tanya jawab kepada audiens. Silakan. Baik, terima kasih Kak Budi, Cak Durain, Pak Sis ya, yang apa tanggapannya luar biasa. Terima kasih sekali. Nah, yang pertama tadi yang dari Pak Sis ya, Pak Siswanto kan bertanya tentang apakah satu kesatuan atau tidak tentang pembukaan dan batang tubuh. Nah ini mungkin sebelum menjawab itu saya ingin apa istilahnya mengingatkan kita juga gitu ya. Itu kan kalau di kembali di Al-Quran itu kan banyak sekali pakai metafora ya, pakai metafora atau modeling sehingga bahkan kita di dalam memahami seperti tadi yang kita kutip juga tentang pohon ABCD tadi, pohon tauhid itu kan dalam metafora modeling. Dari situ ini banyak sekali kemudahannya bisa kita dapat dengan menggunakan itu. Nah, fenomena tentang rumusan bangsa ini, Tony Vanders, pembukaan dan apa? Batang tubuh itu. Nah, itu bagi saya kita lihat kontennya langsung ya. Jadi apa sih yang ada ditulis di dalam pembukaan UUD 45? Nah ini dengan modeling tadi sakit seger jalan gitu ataupun fenomena organisasi atau negara ini adalah sebuah kendaraan. Itu kita lihat apa di dalam itu? Itu ada misi dari negara yaitu 4M tadi melindungi memajukan ini. Dan juga ada destinasi atau visi yang diinginkan diwujudkan, yaitu visi, yaitu media makmur, ya, merdeka, berdaulat, bersatu, adil, makmur. Dan juga adalah guidance, panduan nilai di dalam menjalankan misi, mewujudkan visi, yaitu nilai-nilai. Nah, itu adalah isi dari pembukaan, gitu ya. Nah, sedangkan batang tubuh, kalau dengan mudah dipahami, batang tubuh itu bicara struktur dan sistem gitu ya. Bagaimana struktur sistem dari negara ini itu digambarkan di batang tubuh. Jadi itu kendaraan. Jadi apa? Kalau ditanya kesatuan itu kesatuan jadinya gitu ya. Karena di pembukaan itu bercerita tentang misi dari organisasi negara ini, destinasinya apa, terus panduannya, nilainya apa, itu ada di dalam pembukaan gitu ya. Dan itu adalah jadi ruhnya dari kendaraan organisasi yang namanya negara NKRI gitu ya. Nah, NKRI ini di dalamnya ada strukturnya, ada sistem gitu ya. Kalau kita strukturnya di situ kan ada MPR, ada DPR, ada presiden, ada menteri, DPA dan lain-lain. Terus ada sistemnya di dalam situ. Kalau kita lihat itu sistemnya ada sistem pendidikan, ada sistem ekonomi, sistem pertahanan, itu komplit semua ada gitu. Nah, jadi seperti itu Pak Sis, saya ini ya. Jadi itu satu kesatuan
Nah, batang tubuh itu bicara struktur dan sistem dari negara Indonesia gitu. Nah, misinya apa, desinisasinya apa, itu ada di pembukaan gitu ya. Saya kira gitu ya, jawaban saya, mudah-mudahan bisa. Sepakat, apa? Pak. Alhamdulillah. Makasih, Pak Asis. Sepakat, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak Asis. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, kemudian, mohon izin saya pindah ke yang ditanyakan Pak Cak Duren ya. Pak Asis ya, mohon izin. Cak Duren tadi bertanya tentang realitas ini kan ada gap-nya yang besar gitu ya. Jadi menurut saya, yaitu faktanya seperti itu gitu ya. Faktanya seperti itu. Jadi memang rumusan ini rumusan luar biasa ya. Yang belum pahami dengan benar gitu ya. Ya buktinya adalah tadi Pak, kalau kita ikuti uraian, kan di tanggal 18 sidang PPKI, itu ada dua hal ya, yaitu tentang usulan dari Gusti Puja ya, Ketut Puja yang menyatakan usulan untuk Allah diganti dengan Tuhan. Nah itu kan udah keputusan di dalam rapat. Dan kemudian kalau kita baca uraiannya maupun di dalam risalah uraian pembukaan yang dari hasil Piagam Jakarta itu adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan bukan membentuk pemerintah. Pemerintahan sama pemerintahan beda sekali kan. Nah, kalau pemerintah itu kan eksekutif gitu ya. Ini pemahaman saya ya, mohon dikoreksi kalau salah. Sedangkan pemerintahan adalah interaksi dari eksekutifnya, yudikatifnya, legislatif. Jadi berjalannya itu gitu. Nah, jadi kita lihat seluruh dokumen resmi yang ada di lembaga-lembaga tinggi negara, kalau kita search, tadi udah ditampilkan ya, mau di TNI, di MPR, DPR, MK, Kementerian Pertahanan, itu kutipannya masih belum mengadopsi yang hasil resmi itu. Gitu. Nah, kok tidak dimasalahkan gitu ya? Ya menurut saya karena nggak paham gitu ya. Padahal beda sekali antara pemerintah dengan pemerintahan gitu. Karena modelingnya beda gitu ya. Nah, kalau pemerintahan itu udah bicara journey gitu ya istilahnya. Jadi bagaimana organisasi dengan seluruh elemennya, ya yudikatif, legislatif, ininya berjalan, berinteraksi dan seperti itu ya. Nah, jadi yang ditanyakan tadi adanya gap gitu ya. Nah, ini pemahamannya kan menurut saya masih ada gak ada jarak banget gitu ya. Nah, jadi saya berpikir kita mesti dorong untuk pemahaman dari rumusan founding fathers ini adalah perlunya model gitu. Karena kalau narasi kata itu kan tinggal bisa jago-jagoan kuat-kuatan bicara gitu ataupun argumentasi, tapi kadang-kadang bisa jadi emosional gitu. Nah, perlunya model menurut saya yang disepakati dan tentunya adalah tadi universal dan simple gitu, nggak jelimet. Dan itu membuat kita bisa menyatu pemahamannya menjadi sama gitu. Nah, jadi seperti itu Pak. Kalau kita baca dari sejarah perjalanannya bangsa ini gitu, dari sidang BPUPKI maupun PPKI, itu kan kalau kita lihat kondisinya memang kondisi darurat ya bisa dibilang, karena begitu kita deklarasi kemerdekaan, kemudian juga alat komunikasi sangat terbatas, kemudian negeri ini begitu luasnya gitu, menyebarkannya itu kan sangat terkendala gitu ya. Kemudian adalah Belanda mau balik lagi gitu ya, pemberontakan dari Belanda mau balik lagi, maupun dalam perjalanannya dari domestik pun mau berontak gitu, karena nggak puas dengan kondisi gitu. Sehingga gonjang-ganjing di internal negeri ini terus berlangsung gitu. Apalagi juga tadi yang tentang syariat Islam itu kan digugat banget gitu ya. Kan begitu banyak habis energi yang dikeluarkan untuk itu gitu. Dan dipelintir seolah ada
kecurangan dan lain-lain gitu. Padahal itu tidak sebetulnya. Tapi ya keadaannya seperti itulah. Dan juga bicara utama adalah keteladanan gitu ya dari pimpinan gitu. Nah, menurut saya bicara pimpinan nomor satu gitu ya, RI satu itu kalau kita baca di apa UUD 45 itu kan pasal 9-nya ada itu kan ada sumpah presiden dan wakil presiden ya sebelum diangkat menjalankan tugas itu untuk apa ada harus menjalankan itu gitu ya. Tapi kita tahu bahwa RI 1 yang pertama kan tidak menjalani sumpah itu karena memang kondisinya belum gitu. Baru di presiden yang kedua dan berikutnya baru ada sumpah. Tapi itu pun kedalaman merasuknya itu kan kita bisa lihat nggak masuk ke dalam sesungguhnya gitu ya, sehingga banyak dominan di bibir istilahnya, jadi sehingga nggak sumpah itu efeknya nggak cukup kuat gitu ya. Nah, menurut saya keteladanan dari orang-orang nomor satu di seluruh level gitu ya, dan itu indikatornya adalah keluarga gitu ya, bagaimana dia berkeluarga gitu. Dan kita lihat dari RI 1 bagaimana berkeluarganya gitu ya, dari nomor presiden pertama sampai yang terakhir. Nah, itu salah satu indikator ya. Dan menurut saya kondisi negeri ini ya kita tetap bisa bersyukur ya. Walaupun pemahamannya belum masih jauh, tapi kan kondisi kita nggak jelek-jelek amat gitu ya. Nah, jadi bayangkan kalau kita bisa benahi, pemahamannya diluruskan, dan tentunya dengan tahapannya ya. Dan menurut saya dan kuncinya adalah modeling gitu. Nah, adanya model nggak hanya narasi, tentu model yang disepakati itu yang menurut saya salah satu ciri itu yang disebut science gitu ya. Jadi nggak hanya ideologi tapi dia jadi science. Salah satu cirinya science adalah adanya modeling, model yang universal. Dan menurut saya itu akan bisa banyak nolong gitu. Nah, once pemahamannya itu bisa digulirkan dengan sistematika ya, dengan lembaga-lembaga yang berwenang maupun yang ini, kita bisa berharap lah. Nah, jadi menurut saya kondisi kita dengan pemahaman terhadap rumusan founding fathers yang masih jauh gitu. Kenapa masih jauhnya tadi ya, banyak faktor gitu, nggak salah individu juga, karena kondisi semua, tapi kondisi kita kan nggak jelek-jelek amat gitu ya. Nah, jadi once itu dibenahi pemahaman ini, wah ini luar biasa negeri ini gitu. Dan dream yang dibilang Indonesia Emas 2045 bukan tidak mungkin gitu ya. Dan kalau kita baca jarak waktunya 23 tahun, dan ini waktu yang pas untuk bergerak gitu ya. Jadi menurut saya, pemahaman rumusan founding fathers ini yang harus diluruskan, dan kuncinya adalah modeling gitu. Sehingga kita nggak siapapun orang asal modelnya jelas kita bisa terima gitu ya. Dan insya Allah kita siap untuk bisa berkontribusi di situ gitu ya. Saya kira demikian Pak Duren, mudah-mudahan bisa ini sedikit banyak menjawab gitu ya. Tapi kita open untuk sama-sama kita berkontribusi gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Masih ada waktu sampai dengan jam 10, jadi saya pikir mungkin bisa membuka untuk satu atau dua pertanyaan. Saya lihat sudah ada yang raise hand. Syekh Hakim dari Sipil. Monggo Syekh Hakim, silakan langsung aja disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim. Ya, Hermawan. Saya cuma tadi kalau disebut tidak ada situasi itu. Kemudian saya baca buku yang semacam biografinya Pak Kasman Singodemojo ya, yang hidup itu berjuang. Nah, di situ sebenarnya kan juga banyak dikisahkan. Artinya tentang hilangnya tujuh kata itu sebetulnya agak mendadak karena dianggap tadinya cukup mulus, itu kan sebenarnya sudah disepakati yang piagam Jakarta dan untuk selanjutnya dipakai di 17 Agustus itu. Tapi ternyata ada utusan yang dari Angkatan Laut Jepang itu, saya lupa lah ceritanya, yang datang kepada Bung Hatta
yang ya sedikit dengan mengancam lah, artinya begitu, dari tokoh-tokoh dari Katolik dan Kristen dari Indonesia Timur akan tidak bergabung dengan NKRI kalau kata-kata itu tidak dicabut. Kemudian itu buat agak susah, bahkan Bung Hatta sendiri waktu itu mengatakan bahwasannya itu hanya untuk Muslimin gitu kan, karena kata-katanya kan jelas disebut bagi pemeluk Islam gitu ya, lupa kalau kata. Nah, kemudian Bung Hatta akhirnya mencoba membawa itu ke dalam diskusi. Bung Karno sendiri pun juga sepertinya juga agak, kalau yang saya baca gitu ya, agak kaget gitu kan, karena dianggap itu sebenarnya sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, Bung Hatta akhirnya memasukkan Kasman Singodemojo untuk melobilah, begitulah katakan, kepada Ki Bagus Hadikusumo. Karena Ki Bagus itu yang paling keras sebetulnya penolakannya, maksudnya dia tidak ingin itu kata-kata itu dihilangkan. Jadi menurut saya memang adalah perdebatan itu ada di dalam, mungkin yang paling enggak yang di tanggal 18-nya. Itu aja, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Hakim. Saya Abdul Hakim ya. Jadi mungkin kita, saya menyarankan sih kita berdasarkan fakta dokumen yang tertulis gitu ya. Jadi kalau kita baca itu kan tanggal 14 sama berapa tadi tuh? Saya nggak hafal tanggal. 14 Juli sama tanggal berapa tadi? 18. Bukan. Ini nih saya baca ya. Karena pada tanggal 14 dan 15 Juli itu diajukan untuk dicabut gitu ya. Ya kita based on itu aja, Pak. Jadi seperti itu gitu. Saya baca. Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Kemudian menurut saya ya, kalau ini pandangan saya pribadi ya. Kita lihat sekarang lah, sila ketuhanan yang maha esa itu ideal sekali gitu, itu bagus banget, cantik banget, dan saya kalau dalam kesempatan sharing gitu ya, tentang Pancasila, sila tentang ketuhanan yang maha esa ini, saya sering bercerita tentang ini, apa, bahwa itu adalah tauhid sifat ya, bukan tauhid uluhiyah atau rububiyah gitu ya. Jadi kita kan kalau kata dasar ditambah imbuhan ke dan an, itu maknanya kan berubah gitu menjadi sifat. Jadi misalnya kebapaan gitu ya, itu adalah memiliki sifat seperti seorang bapak, atau keibuan atau keanak-anakan atau kewanitaan gitu ya. Nah, jadi kalau bicara ketuhanan yang maha esa, jadi memiliki sifat seperti apa, sifat-sifat dia gitu ya. Jadi misalnya Allah itu maha pengasih, jadi memiliki sifat kasih, jadi care gitu ya. Terus kalau Allah itu maha pencipta, memiliki sifat mencipta, jadi kreatif dan lain-lain gitu. Larinya ke Asmaul Husna gitu. Jadi menurut saya dengan adanya ketuhanan yang maha esa itu seluruh agama bisa terima gitu. Dan menurut saya itu waduh, anugerah sekali untuk bangsa ini gitu. Pemilihan sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa gitu. Ya, saya memang nggak ngikutin detail seperti Pak Hermawan itu ya, tapi yang saya baca itu kan artinya yang kita baca lah, yang di luaran gitu ya, itu kan disebut bahwasannya setelah ketuhanan yang maha esa, dengan esa itu sebagai kompromi dengan hilangnya tujuh kata tadi. Iya, begitu. Ya, kalau saya bacanya tadi mengacu dari dokumen itu aja, Pak Abdul Hakim, artinya dokumen resmi ya, yang otentik itu, dan apa, kata-kata ketuanya Maha Esa juga ada di Soekarno juga gitu, ada di Muhammad Yamin gitu ya, dan menurut saya apa tadi ya, ketuanya Maha Esa itu tanpa ada keterangan tadi ya, dengan menjalankan syariat itu pas banget gitu. Mungkin gitu ya, sorry. Mungkin okay. Abdul Hakim. Saya, tandanya kita bisa buka file risalah sidang itu, kita bisa tunjukin di tanggal sekian, tadi 10 Juli, 15 Juli, statementnya apa. Nah itu
apa jelas sekali gitu ya. Ya, saya coba cari-cari, nanti kita bikin sesi kedua lah Pak Herman. Ini siap. Saya juga akhirnya banyak sekali juga penjelasan. Tunggu sesi yang lebih seru ini, karena hari ini anggap pemanasan ini ya. Iya. Okay. Ini siap. Kita terbuka matanya ini bahwa ada apa namanya, masih sempatnya ya seorang engineer gitu ya. Naif sekali selama ini berarti ya, terutama diri saya gitu ya. Enggak aware ini gitu. Oke, okay. Berikutnya ada Mas Saritomo, Cak Tomo. Monggo silahkan, dan mungkin ini pertanyaan terakhir karena mengingat waktunya sudah cukup larut. Silahkan, asik Cak Tomo. Asik sekali diskusinya, nggak terasa ya. Di 10. Terima kasih, Mas Budiawan. Mohon maaf ini di tempat terbuka umum maksudnya, jadi mungkin agak terganggu. Sedikit mungkin saya bukan bertanya ya, tapi sedikit mungkin menanggapi atau sharing sekaligus nanti ajakan ini sebentar saja. Yang pertama, saya termasuk orang yang bersyukur bisa berinteraksi lebih awal dengan Mas Sahrul dalam konteks materi ini, diberi kesempatan tektokan sehingga apa yang disampaikan Mas Sahrul itu terus terang banyak sekali menginspirasi. Yang kedua, itu tadi saya juga sepakat dengan yang Cak Duret sampaikan. Pertanyaannya kenapa gap-nya jauh sekali ya dengan apa yang dipikirkan dan diinikan oleh founding fathers sampai dengan sekarang. Satu hal, karena menurut saya kita tetap perlu bersyukur bahwa founding fathers kita ini benar-benar sudah meletakkan satu dasar yang luar biasa. Nah, itu mungkin sebenarnya tugas founding fathers sudah selesai di situ gitu ya. Jadi kalau kita bertanya kenapa gap-nya jadi jauh sekali, ya berarti sebenarnya tugas dari setelah founding fathers itu lah yang paling penting sebenarnya. Menurut saya begitu ya. Nah, ini sedikit-sedikit pemikiran dari saya analisa atau apa, bahwa yang namanya, yang saya tahu teori kepemimpinan salah satunya adalah gaya kepemimpinan, itu mungkin ada pengaruhnya. Ini saya nggak tahu, mungkin perlu penelitian juga ya, di mana RI 1 yang pertama, kedua, dan ketiga itu style kepemimpinannya seperti apa, apakah itu juga akan berpengaruh terhadap gap yang tadi disampaikan oleh Cak Duren tadi. Nah, tapi yang lebih penting ini menurut saya, apapun kondisinya, ini barangkali ajakan dari diri saya sendiri juga mungkin ke teman-teman, bahwa ini sudah ada sesuatu pemikiran yang menurut saya satu lompatan atau satu pemikiran yang luar biasa, yang intinya tadi disampaikan oleh Mas Arul adalah bagaimana kita perlu menaikkan menaikkan level dari ideologi menjadi sains. Ini menurut saya kata kuncinya, dan kita terutama alumni ITB menurut saya sangat relevan untuk kita berperan aktif bagaimana konsep ideologi ini bisa menjadi konsep sains, yang terutama kita bisa implementasikan dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan bisnis. Nah, ini yang menurut saya bukan kenapanya kok kita seperti sekarang, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita ke depannya. Dan ini sudah, menurut saya kita sudah dibekali dengan sesuatu yang luar biasa dari materinya Mas Arul. Bagaimana tinggal kita bersama-sama mengimplementasikan dengan let's shock the world. Nah, menurut saya ini sesuatu yang menginspirasi ya, setiap dari kita bagaimana berperan atau bagaimana kita berkontribusi menjadi warga negara Indonesia yang mendunia. Mungkin itu dari saya sedikit, mohon maaf kalau kurang pas. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih banyak, Cak Tomo. Mau ditanggapin atau gimana, Cak Sarul? Ya, ya alhamdulillah. Tadi ya diingatkan, jadi let's shock the world gitu. Kembali, let's shock the world itu adalah suatu framework atau dari Pancasila gitu. Pancasila masuk ke situ gitu. Jadi bahasa sederhananya, ayo mendunia. Kita ini warga dunia loh. Coba lihat deh, kata demi kata yang ada di pembukaan, ini bicara pembukaan dulu ya, itu kan adalah kita bicara warga dunia gitu. Nggak ada bicara lokal ini ya gitu. Dan saya kira itu gitu ya.
Kayaknya ada raisan dari Cak Kohar ya? Wah iya nih, ini sebetulnya sudah habis, tapi karena yang bertanya ini orang yang saya pikir sangat penting dan punya pemikiran juga mengenai ideologi dan sains, saya beri kesempatan yang terakhir ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan terakhir dari Bapak Abdul Kohar, setelah itu kita tutup acaranya, silakan. Tapi janji Cak Budiawan, ada edisi kedua. Ah, insya Allah mudah-mudahan Bang Sahrul ini cukup sehat untuk bisa lanjut di seri kan. Dulu kalau begituin makin sehat tuh, jadi harus begituin gitu. Iya, masih iya. Didorong dari rumah sakit, saya kejar-kejar. Monggo Cak Bahar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin karena sudah biasa main otak atik gatuk ya, artinya gini, seluruh kejadian itu tidak ada yang kebetulan. Semua adalah sinergi antara manusia, kemudian keinginan dan rencana manusia, kemudian persetujuan alam atau reaksi alam ya. Jadi pengupasan terus melihat dari sisi lain dari proses sejarah lahirnya Indonesia itu ternyata ada faktor-faktor yang sangat jarang orang memahami. Nah, saya tidak bahas di situ. Saya ingin ngajak bahas ke depan. Karena kita yakin ini kejadian yang sudah lampau itu ada cerita di sisi lain gitu ya. Nah, cuman kalau bahas ke depan ini kayaknya bisa sampai jam 24.00 ini. Jadi cuman ini aja lah. Kira-kira nih, Mas Sahrul ya, kira-kira kalau kemerdekaan yang dicapai oleh founding fathers kita itu melalui satu rangkaian yang ruhnya terlihat tadi. Terus kondisi sekarang ini kok sepertinya hampir tidak ada perubahan besar ya. Hanya berubah bentuk saja jajah, penjajahan yang ada di Indonesia ini yang dirasakan ya. Walaupun secara kemerdekaan kita sudah banyak dirasakan lah ya. Merdeka belajar, merdeka segala macam lah ya. Untuk Indonesia bangkit, itu apakah harus dilalui dengan satu rangkaian riwayat yang punya ruh seperti itu? Artinya kita tidak bisa berharap jalan datar biasa seperti ini tiba-tiba Indonesia maju dan menguasai dunia, itu hampir nggak mungkin gitu ya. Jadi harus ada kontribusi alam, kontribusi angan-angan manusia, kemudian ruh yang ada di dalam apa istilahnya semangat rohani di dalam pelaku-pelakunya itu, apakah harus ada seperti itu? Nah, kalau harus ada berarti kita tidak cukup hanya berpikir fisik, berpikir kalkulator, berpikir ekonomi, berpikir teknologi, tapi harus berpikir ruh kita dan alam semesta untuk mendukung. Mudah-mudahan itu ya, itu tarikan ke masa depan aja deh. Itu aja mungkin. Matur nuwun. Mas turun. Cak Bahar. Betul banget itu. Halo? Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar. Suara masuk? Nggak masuk. Oke. Sekarang oke. Okay. Bagus. Sekarang masuk. Silakan. Ya, setuju banget dari yang disampaikan Cak Bahar ya. Dan apa? Ya, kita kan manusia ini kan elemennya tadi ya, kalau saya suka pakai konsep pesawat ya. Manusia itu kan makhluk spiritual dengan pengalaman manusia gitu. Jadi kita ini adalah istilahnya pilot gitu ya. Pilot, sedangkan tubuh kita ini pesawat kita gitu. Nah, pilotnya ada di hati, di kokpit gitu ya. Nah, jadi ya bicara manusia harus utuh semuanya gitu. Jadi ada dimensinya, empat dimensinya jadi. Ada ruhnya, ada akal, ada
hati, kalbu, dan ada fisiknya, jasadnya gitu. Jadi memang harus seperti itu gitu. Tadi apa? Tadi kalau mungkin masih ingat di apa? Metafora ataupun modeling untuk pembukaan UUD 45 itu kan tadi istilahnya fenomena bangun tidur gitu kan. Sakit seger jalan gitu. Nah, kalau kita lihat itu kan elemennya ada 5 berarti kan. Jadi sadar pertama gitu ya. Dan alhamdulillah bangsa ini memiliki hari pendidikan nasional gitu ya, tanggal 2 Mei itu kan sebetulnya hakikat pendidikan kan kesadaran, munculnya kesadaran gitu ya. Dan berikutnya adalah bangkit ya. Sadar bangkit. Kita ingat ada hari kebangkitan nasional gitu ya. 20 Mei. Kemudian ada semangat. Harus ada semangatnya gitu ya. Semangat ini kalau kita di nasional itu ada semangat Sumpah Pemuda ya. Kemudian ada gerak. Gerak ini di 1 Juni. Karena kalau kita lihat di 1 Juni itu fenomenanya kan hari lahir Pancasila itu adalah saat seluruh peserta sidang itu aklamasi menerima Pancasila untuk diinikan gitu. Jadi saatnya bergerak dan ujungnya adalah harus jalan gitu. Nah, jadi jalan tentunya adalah jalan maju kan. Nah, jadi memang untuk negeri ini untuk maju elemen-elemennya harus ada kesadaran, harus ada kebangkitan mentalitasnya gitu, nggak minder warder gitu ya. Harus ada semangatnya dan yang terpenting bukan terpenting ya, satu lagi adalah harus berupa gerakan gitu ya, nggak cuma konsep gitu ya. Nah, jadi gerakan yang ada ruhnya seperti itu. Dan inilah perjalanan yang harus kita jalani gitu ya, yang kita perlu. Saya kira seperti itu ya, Cak Budi, Cak ini. Alhamdulillah. Ini materi yang saya pikir memang tidak mungkin dibahas dalam satu sesi ini, mungkin paling nggak ada 3 sesi, jadi... Kelihatan banyak sekali yang ingin ditanyakan dan ingin disampaikan, dijelaskan, tapi karena waktu juga kita punya keterbatasan. Baik, nanti saya coba koordinasikan dan bujuk Bang Sahrul ini untuk bisa meluangkan waktunya lagi. Ngomong-ngomong ini saya udah minta ini sejak beberapa bulan yang lalu, jadi baru kesampaian sekarang ini udah alhamdulillah. Mungkin saya salah ya, buku ini sudah ada sebenarnya ya. Setelah saya kembali ke halaman 20, Star Revolution ditulis oleh Hermawan Sahrul, Endang Nilamsari, kata pengantar Ari Ginanjar, berarti buku ini bukan sedang ditulis, tapi memang sudah ada. Saya aja yang ketinggalan. Ada 3 buku yang sedang ditulis, ada yang ya. Sudah terbit ada. Ya. Yang mau kita buat apa terbit itu yang ketiga, Cak Duren. Jadi aplikasi ke korporasi sebenarnya. Jadi korporasi dengan tarikannya dari rumusan founding fathers gitu. Kan tadi kalau kita nangkep rumusan ini universal, tapi kan nggak boleh di tataran atas doang, dia harus turun ke bawah. Harus dalam dimensi. Artinya yang lima bagian di daftar si ini daftar isi yang sampai nomor 5 itu promotion model universal startup itu sudah, ini buku ini sudah ada ya? Sudah ada itu. Itu buku 2009. Yang akan ditulis buku ketiga, Cak Durain. Oh, ini buku pertama ini berarti? Iya. Wah, kembali lagi saya sudah ketinggalan memahami proses BPUPKI, ketinggalan lagi tentang buku ini. Apa-apa. Masih ada. Baik, rekan-rekan semua, Bapak-Ibu, kini tibalah kita di acara penutup. Dan sebelum kita tutup, mari kita beristighfar dahulu 3 kali. Astagfirullah. 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 Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih terutama kepada narasumber Bang Sahrul, kepada penanggap Mas Sis Swanto, juga Cak Duren, juga kepada rekan-rekan semua yang hadir dan aktif bertanya pada malam hari ini. Saya Budiawan selaku host, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat dan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada salah datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinyatakan selesai yang formalnya ya. Yang formalnya betul. Jadi YouTube-nya saya tutup live YouTube-nya recording. Lu boleh lip nih kalau Cak Tomo Mark Cak Bawar bilang ya enggak boleh lip nih jam 00 baru boleh. Ah,